pada kemana nih anak-anak nih ya kalau udah di areanya Far Far Away di Universal Studios ini. Biasanya mereka tuh udah mencar-mencar kayak lagi ngingetin masa kecilnya mereka gitu. Kan ada banyak-banyak toko-toko apalah di sini gitu kan, ada Shrek, ada macem-macem. Ini gak tahu kemana ya. Aduh nih anak-anak ya. Kakak di mana ya, Ma? Kakak bukan sama Ade? Enggak, sumpah beneran enggak. Tadi bukannya sama Ade tadi foto-foto di mana gitu? Enggak, tadi kakak mencar. Jangan sampai dia kemana ya kakak ya? Handphonenya nggak bisa dihubungin deh. Nggak bisa, tadi udah dicapa. Di mana deh si kakak? Astaga. Anaknya emang lagi foto-foto. Coba deh, foto-foto sama air mancur. Masa kecil kurang bahagia anak gue ya. Aku mencar sama mama, sama adik. Terus aku dicariin, katanya aku hilang. Enggak, padahal enggak, aku tuh gak hilang. Aku tuh lagi foto di depan castle-nya Fiona. Hei Bu, Anda dicariin, malah diem di sini ngapain? Hah? Lagi foto-foto, bagus tuh tempatnya, ada castle-nya. Oh iya bener. Bisa ngadem gak di dalam? Berasa jadi princess Diana Intan. Oh gak apa-apa, soalnya biar bisa ngadem di dalam jadi harus jadi princess. Oh gitu, mau ngadem di dalam? Iya. Aku panasan kak, telum aja tuh. Kamu aja, kamu duluan nanti aku nyusul. Ada mau berenang? Ada mau berenang? Eh cepetan, mama foto. Kita mau kemana lagi? Terserah kakak, ayo kita kesana kali ada apa gitu. Iya mama hits kita jalan, siapa tahu ada yang menarik lagi. Siapa tahu ada prince ya kak. Keren banget ini, persis banget tau mas sama kayak yang di depan Chinese Theater. Kayak di Hollywood. Ada popcorn tuh. Iya aku mau dong, popcorn Minion. Beli ini nih, tempat popcorn ini bisa langsung dapat popcornnya, jadi aku mau beli. Popcornnya rasa kecap. Hah? Keju lah. Apa butter? Terus ntar palingnya tempatnya buat aku. Thank you so much. Tuh kan lucu banget. Oh, ini lucu banget. Tuh, jadi belakangnya kebuka, ada tempat popcornnya. Can I try? Yuk, jalan-jalan lagi. Ya, ada dikalungin. Takut jatuh. Jatuh. Ayo, lucu ya. Aku bawa Minion. Terus di situ gak lupa juga aku beli popcorn. Yang tempat popcornnya itu Minion, kan lucu banget deh itu buat di rumah bisa buat tempat cookies atau cemilan yang lainnya. Ma, itu ada Minion Mart tuh, Ma. Mau ngapain lagi? Sekalian beli oleh-oleh buat... Iya, beli oleh-oleh buat teman-teman. Oh, buat bener. Mana? Ini kan bukannya buat oleh-oleh, ini gini tempatnya. Oh iya bener. Waktunya pemerasan. Terus sampai habis. Ayo ntar kalau kamu jalan bayar siapa? Aduh. Ke Minion Store. Kita di situ belanja-belanja baju, belanja oleh-oleh buat ponakan-ponakan, buat saudara-saudara teman-teman di Indonesia. Setiap pergi tuh selalu oleh-oleh. Jadi padahal kita tuh kemarin packingnya nggak preparein bag kosong loh. Ma, Alemo dibungkus plastik ya, di wrapping.
orang juga tahu ini boneka. Lu pikir ini kursi? Tapi aku udah punya yang unicorn. Kak, kalau Aisyah, kalau Aisyah tuh umurnya berapa? Kalau apa? Aisyah sama mana? Hah? Aisyah. Dia mau beliin adiknya pacarnya. Alemo enggak? 12 bulan yang mana tuh? Ya Allah, ini minionnya lagi ada di dalam. Ada di dalam. Ya Allah, meletek banyak banget gitu kayak ayak ya. Syakira. Kebetulan Salsa sama Devano kan punya ada beberapa ponakan yang masih kecil-kecil, jadi dia beli oleh-oleh. Si Devano juga mau nyamain kaos sama ayangnya. Quality time kita kalau pergi-pergi, kalau holiday tuh kita memang kayak gini. Wow. Oh, wow. Wow dong. Iya, wow, belanjanya keren-keren gitu kan. Tapi kan mama tuh emang kalau kita mau rencana holiday itu mama emang siapin apa? Spend money, siapin budget. Jadi keluarga kita tuh kalau mau liburan udah planning dari jauh-jauh hari mau kemana aja, terus budgetnya berapa, mau beli apa aja. Abis ini belanja apa lagi, Mbak? Karena ya pengen main sih sebenarnya. Makanya aku lapar nih. Hah, lapar lagi? Tapi udah jam segini. Ini udah jam. Oke, lapar lagi. Yuk, mendingan kita mekong daripada lu belanja-belanja nggak ini ya. Ya oke, cus, Nek. Ayo, Mom, kita makan. Nih. Lihat Mama Hits, ini pizzanya gede banget. Ini porsi aku makan pizza. Ini porsinya satu slice loh. Sementara dia mau beli segambreng. Astagfirullahaladzim. Buat orang-orang. Hai. Lu jamuran duluan.